Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Mendapatkan award malam ini setengahnya itu dari luar Jawa. Ya, bagi kita tentunya bahwa yang memberi inspirasi itu justru dari luar Jawa. Saya hitung-hitung tadi juga bupati, wali kota juga banyak yang dari luar Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi banyak motivasi, banyak inspirasi dari sambutan para menteri yang berhubungan sama terus. Ya, terima kasih Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Kami silakan. Baik. Selamat sekali lagi menjadi kepala daerah inspirasi. Kita jadi ikut inspirasi dari undang untuk menerima dan untuk memberikan penghargaan. Karena selaku ini adalah teman yang penting sekali. Betul sekali. Karena akan kami mendapatkan sirupi kuda pengeluar 2017. Langsung di sini. Bupati Tangerang. Pak, senyumnya Pak. Oke. Dari Sindo mengenai pimpinan daerah inovatif dan aspiratif ini buat penghargaan kepada program pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang langsung dirasakan oleh masyarakat, artinya bisa menjadi aspirasi bagi daerah-daerah lain. Ya, 25 program unggulan, salah satu yang menjadi apresiasi mereka adalah Gebrak Pakumis, kemudian juga program Sport Center, dan juga program pengembangan ataupun penataan masyarakat sisir pantai. Nah, jadi beberapa program itulah yang menjadi sorotan dari Sindo untuk menginspirasi daerah lain. Program ke depan nanti selain kita menyempurnakan program-program tersebut, ada program-program baru itu selain Sanisek, sanitasi sekolah, juga ada Sanimesra nanti. Sanitasi musola, madrasah, dan pondok pesantren. Ya.